datang Tuhan di pagi hari yang luar biasa ini Yesus. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu Roh Kudus. Persiapkan hati kami, kami mau datang Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan di dalam aspek kehidupan kami. Kami butuh hikmat-Mu, kami butuh kasih-Mu Roh Kudus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih buat segala sesuatunya Roh Kudus. Thank you Lord. Thank you Lord. Into your hand I'm commit again with all I am for you Lord. You hold my world in the palm of your hand and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Kami datang Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu.
firman-Mu Tuhan. Setiap hari, setiap hari Tuhan. Ini pujian, ini hormat, ini kami Tuhan. Rise in you, Lord, I will trust.
akan bawakan sebuah renungan yang terambil di dalam Mazmur 143 ayat yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Saya ulang sekali lagi. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Kalau orang main sepeda, saya kebetulan sekarang lagi senang-senangnya olahraga sepeda, sebetulnya dari dulu sih. Kalau kita bertanya semua orang pemain sepeda, rata-rata apa yang mereka jawab jika kita bertanya begini? Kalau mau keluar sepedaan atau mau touring, touring itu sepedaan jarak jauh, apa yang paling diperhatikan? Rata-rata apa yang mereka cek di sepedanya kalau orang mau berangkat sepedaan? Dan terbukti jawaban itu adalah yang paling sering mereka lakukan adalah pegang bannya. Kenapa? Lihat tekanan anginnya. Memang sangat penting ban itu. Kalau tekanan angin terlalu kurang, ban itu bisa pecah. Kalau kena batu atau kerikil. Kalau tekanan itu terlalu kuat, ban itu keras, dia kena panas, kena putaran, ban itu juga bisa pecah. Tetapi kalau saudara tanya sama saya, apa yang saya lihat dan saya cek, memang ban akan saya cek, tapi itu nomor dua. Yang saya cek nomor satu adalah gear set. Apa itu gear set? Gigi-gigi sepeda. Di belakang sepeda itu ada berbagai macam gigi dengan berbagai macam ukuran, ya. Satu gigi maksudnya bukan bermacam. Satu gigi dengan bermacam ukuran untuk keringanan medan tertentu. Itu kalau pindah giginya gak stabil atau lompat pindahnya, perjalanan kita bisa terganggu. Apalagi pas nanjak. Kalau pas nanjak berat kita mau pindah ke gigi yang ringan, kita mau naikkan, tetapi ini meleset, gak pas di gigi yang kita inginkan, itu bisa kacau perjalanan kita. Bagaimana kita men-setting kehidupan kita sebagai orang percaya? Firman Tuhan katakan, ajarlah aku. Apa sih yang terpenting dalam kehidupan kita kalau kita ditanya sebagai orang percaya? Banyak orang menjawab, oh kegiatan pelayanan Pak. Banyak orang menjawab, aksi sosial Pak. Atau apa, perbuatan baik kita Pak, itu perlu. Saya katakan itu perlu, saya setuju sekali. Tetapi firman Tuhan katakan begini, bahwa ternyata bukan itu yang terpenting yang kita perlu cek setiap hari dari kehidupan kekristenan kita. Lalu apa yang terpenting? Firman Tuhan yang merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu cek apakah kita berjalan tetap pada jalur yang Tuhan inginkan. Atau jangan-jangan kita sudah melenceng. Bagaimana cara ngetesnya? Bagaimana cara ngesetnya? Ngetes dan ngeset hidup kita. Yang pertama, punyalah hubungan yang baik dengan Tuhan lewat doa pribadi. Seringlah berdoa, minta tuntunannya. Dan yang kedua, jangan pernah tidak, bacalah firman Tuhan setiap hari. Karena apa? Karena Tuhan berbicara setiap kali kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dua hal itu yang terpenting dalam kehidupan kita, ternyata bukan pelayanan kita, bukan? Bukan perbuatan baik kita. Kalau kita berbuat baik, kita melayani Tuhan dengan setia, oh artinya kehidupan kerohanian kita sesuai dengan firman Tuhan. Bukan begitu. Tetapi apa? Ajarlah untuk melakukan kehendak Tuhan. Artinya, cek setiap kehidupan kita masing-masing. Cek kehidupan kita, melenceng gak dari firman Tuhan? Caranya bagaimana? Baca firman. Minta tuntunannya lewat doa. Dan biarlah renungan ini memberkati kita semua dan biarlah kita semakin hari semakin berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Lewat firman dan lewat hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.